بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهن نقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi bi'ulumihi Wa amaddana bi asrarihi Wa anwarihi fidharaini Amin Wa <tik> minhalan Setengah saking tanda-tanda Ning kiamat La taqumu Ora bakal terjadi Ora bakal cuman nengopo Asa'atu dino kiamat Hatta ya singgo yen to mimpin kullaqabilatin ing saben-saben pantan utawa kelompok sapa munafiquha biro-piro wong munafike kabilah wakana lan ono sapa zaimul qaumi pimpinan ni qaum ana iku ardhalahum luweh asor-asore kaum. Wasadalan mimpin alkobilata ing pantan ing kelompok. Sopo faing kuhum piro wong wonng faseke koila. Rowahu sing riwayataing hadd sopo atto bro an ananglahhi saking Abdullah iba ni mas ang din roty an Hurairah radhiyallahu anhu saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat diriwayatkan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat itu hingga di setiap kopilah setiap kelompok setiap komunitas dipimpin oleh orang-orang yang munafik di antara mereka, dan juga para pemimpin kaum pemimpin kelompok itu adalah orang yang paling hina di antara mereka, serta orang yang memimpin itu pun juga orang yang fasik di antara mereka diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan juga diriwayatkan dari diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa dengan saking tondo-tondoni marki tino kiamat antu zakhrofa utawi yento ten paesi dihiasi opo al mahari bu piro piro mihrab watakhroba lan yento rusak opo al kulu piro piro ati rawahu sing riwayat saking sopo atau beroniu ani bni masongudin rodiyallahu anhu saking ibnu masud rodiyallahu anhu Termasuk lagi tanda-tanda dekatnya hari kiamat ialah mihrab-mihrab penuh dihiasi dengan perhiasan yang indah, hiasan-hiasan yang indah. Mihrab bisa jadi satu kata untuk mewakili masjid atau tempat perkumpulan. Dan hati manusia itu kosong dari ingat kepada Allah dari niat yang menuju Allah. Wa min setengah saking tondone parke kiamat fushuwut tijaroti utawi sumebare dagang sumebare perdagangan hatta tu'ina sehingga to nulungi sopo almaratu wong wadon zaujaha ing bujulanangi marah alat tijaro ngatasi dagang waqad ul arhami lan megot piro piro sanak fushul kolami lan sumebare ilmu nulis wa zuhuru syahadati lan pertelani piro-piro perseksen bizuri kelawan goroh Rawahu sengriwayata keng hadith Sopo al-imamu Ahmad Imam Ahmad Al-imamu Ahmadu Imam Ahmad wal bukhariyu Lan Imam al-Bukhari yani ibni Mas'udin Saking ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Wa fushuwul qalami Utawi sumabari ilmu nulis Iku kinayatun kinayah An kathi rod katabati saking akeh piro-piro wong kang pinter nulis waqillatil ulama ilan kidihe piro-piro wong kang ahli ilmu yakni ngerasa akeh sopo koil ngerasa ing dawuh yaktafunna kelawan yaktafuna nabi ta'alumil Yaktafuna ngalap cukup sopo kaum Bita alumil kelawan melajari To bibinau nulis liu kholi tu supaya bisa yento podo nyamburi sopo kaum al ing piro piro wong kang ahli hukum To piro piro hakim ha Waminha... Termasuk di antara tanda daripada dekatnya kiamat ialah menyebarnya perdagangan di berbagai daerah atau di seluruh kawasan, sampai-sampai perempuan atau istri itu membantu ikut-ikut membantu suaminya dalam berdagang, dan juga banyak putusnya silaturrahim hubungan cinta kasih antar sesama antar kerabat dan juga mewabahnya ilmu tulis ilmu kepenulisan atau mungkin jurnalisme jurnalistik waduhurus syahadati dan juga muncullah Munculnya atau banyak terjadi kesaksian-kesaksian dusta atau kesaksian yang palsu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dari Sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Adapun yang dimaksud dengan menyebarnya ilmu tulis adalah kinayah atau sindiran atau lafat yang bukan sebenarnya. Yang memaksudkan atau menghendaki banyaknya orang-orang yang ahli dalam menulis, tapi sedikit orang-orang yang ahli ilmu, yang dikehendaki ialah banyak orang merasa cukup dengan belajar menulis untuk kemudian bisa dekat dan bercampur atau mencampuri urusan hukum atau orang yang memiliki hak dalam memutuskan hukum atau para hakim wa minha ayyutakhadha wa minhalan ikus tengah saking tanda-tandaning pareke dino kiamat ayut takhoda utawi ten alap ten tate agi. opo al amanatu amanah kepercayaan titipan yang dipercayakan mernaman ing tadi bondo jarahan bondo rampasan wazakatulan ten tate ake opo zakat mernaman ing tadi utang koyo utang tadi koyo kerugian Wayu ta'allamu lan ten pelajari, ten sinawni opo al ilmu ilmu li ghayriti nin krono sa'liyani tujuan akomo. Rawahu sengriwayatake ing hadis opo atirmidhi at u imam atirmidhi at an nabi hurairata radiyallahu anhu saking sahabat abu hurairah radiyallahu anhu. Termasuk di antara tanda dekatnya hari kiamat ialah di mana amanat atau sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, untuk dipelihara, justru malah dianggap harta rampasan atau dirampas, dan zakat dianggap sebagai kerugian kewajiban untuk menunaikan zakat dianggap merugikan dan juga ilmu dipelajari bukan lagi untuk meluhurkan agama bukan lagi untuk mendapatkan keridoan Allah Direwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa min setengah saking tanda-tanda parke dino kiamat iku atau ato'am Idza apo inggalam tatkala taat manut sopo rajul wong lanang imra'atahu ing bojo wadone rajul wa aqalan turha kaso para rajul wani sopo rajul ummahu ing ibune rajul wa adnalan marqi na krapis opo sodi sadiqahu ing kanca raket rajul wa kaso lan ngedohi sapa rajul abahu ing bapakih rajul wardafa'ad lan dadi banter dadi duwur opo al aswatu biro-piro swara fil masjid kang tetep ing dalem fil masjid kang tetep ing dalem piro-piro masjid Rawahu sunan riwayatah hati hadis sopo at-Tirmidzi yu Imam at-Tirmidzi an Abi Hurairah ta saking Abu Hurairah aidon Halimali radhiyallahu anhu Termasuk di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ya yakni jika sudah mulai banyak bermunculan fenomena lelaki takut istri artinya selalu taat kepada istrinya dan berani membangkang berani durhaka menyakiti ibunya sendiri dan yakni munculnya fenomena seseorang jauh lebih akrab lebih dekat dengan temannya dan juga tapi dia jauh dari bapaknya sendiri dia Bermusuhan bertikai dengan bapaknya dan lebih mengikuti pada temannya, terpengaruh temannya, dan juga muncul fenomena gejala atau kejadian di mana di dalam masjid-masjid banyak suara-suara yang gaduh, banyak terjadi kegaduhan di dalam masjid-masjid, banyak pertikaian, dan lain-lain suara gaduh yang terjadi diadakan di masjid-masjid diriwayatkan oleh Imam at dari sahabat Abu Hurairah wa minha lan setengah saking tondo-tondoni parke tino kiamat idha zuharot ing dalem tatkalani uspertelo opo al-qoyna tu piro penyanyi wedok Biduan, wal ma'azifu lan piro-piro alat musik model ma'azif ma'azif piano bisa gitar-gitar bisa wa syuribat lanten um biopal khumuru piro-piro arak piro-piro khomer wala analan ngelaknati sopo akhiru hadihil ummati akhiri ikilah umat awalaha im generasi awali hadihil ummah Rawahu wasngriwetaking saking Abu Hurairah radhiyallahu Termasuk tanda dekatnya hari kiamat ialah tatkala sudah muncul sudah banyak menyebar muncul banyak biduan atau penyanyi-penyanyi perempuan disertai dengan iringan alat-alat musik dan juga disertai dengan banyaknya mabuk-mabuan dan juga muncul fenomena di mana generasi umat yang sekarang melaknati generasi para pendahulu tidak menghormati lagi generasi para pendahulu mungkin merasa modern, merasa lebih utama, lebih keren dibanding generasi mulia yang sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa minha lanikus tengah saking biro-biro tandani parki tinu kiamat. ana ama mad dajjal utawi istuune iku ing dalem ngarepe dajjal sinu khada'atin ana piro-piro mm, piro-piro mm, piro-piro taune piro-piro goroh piro-piro bujuk Yuka zebu kang ten arani koro ya, didustakan fiha ing dalam sinuna. Sopo aso diku wong kang temen wayusat Wayu sodaku lan ten ararani temen ing dalem sinuna sopo alkadhibu wong kang goro wayu hawanu lan den ararani cidro tokhiant viha ing dalem sinuna sopo al ami nu wong kang binercaya wayu tamanu lanten den percayai viha ing dalem sinuna sopo alkho al inu wong khianat utawa wong kang cidro. takmulalan gunem tombi coro Viha ing dalam sinuna sopo arwa bidho tu wong kang ino Kila ucapake opo sing diucapake wama arwa badho rwai bidho Wamalan iku nopo arrwai bado tu tawi Atau ruwai atau ruwaypito maknane maknani ruwai bito so tahu nabi utawi ruwai iku julu wong wong lanang Attafihu kang asor yatakalamu kang bicoro sopo rojul fi amril amat yang dalam perkara ni wong umum utawa masyarakat rawuh sngriwayatake ing hadis sopo al-imamu Imam Ahmad urupane Imam Ahmad wal lan imam Bazzar dan Imam al-Bazzar Anasin Saqkin sahabat Anas ibn Malikin kang dadi putra lanang Malik radhiyallahu anhu termasuk diantara tanda dekatnya hari kiamat ialah bahwasanya muncul ya terjadi tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun yang penuh dengan dusta, dengan tipu daya. Sebelum munculnya tejal dimana di mana tahun di tahun-tahun yang penuh kedustaan itu orang yang benar, orang yang jujur justru dianggap atau dituduh sebagai orang yang Bohong orang yang dusta, dan sebaliknya, orang yang dusta justru dibenarkan atau dianggap orang yang benar, orang yang jujur. Juga, orang yang dapat dipercaya malah dituduh orang sebagai pengkhianat di tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun tipu -tahun daya. Dan juga orang yang berkhianat justru dipercaya atau dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Di tahun-tahun kebohongan ini pun muncul, di mana orang yang hina, orang yang ru, ruwaiwido, itu berani berbicara tentang urusan publik, urusan masyarakat. Pernah ditanyakan oleh sahabat apa itu atau siapa itu Ruai Bido, kemudian Rasulullah menjawab, "Ruai Bido adalah orang yang tidak berkualitas, orang yang hina, yang berbicara tentang urusan publik, urusan masyarakat umum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bazar dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa minha setengah saking tanda kiamat ila akhirih wallahu alam sawab mugi-mugi manfaat nyun pangapunten alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن اللهم صل على سيدنا محمد